Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rusdi Amawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai rasa syukur alhamdulillah atas penghasilan YouTube kami selama ini kurang lebih setengah tahun rencananya untuk penghasilan yang kami dapatkan dari YouTube ini, kami ingin memberikan motor untuk istri kami tercinta supaya nanti bisa digunakan sebagai aktivitas harian. Mohon izin dan mohon maaf, coba kami sampaikan terlebih dahulu, kami tampilkan berapa penghasilan YouTube kami selama setengah tahun ini tidak ada niat atau maksud apapun selain pengasah syukur atas nikmat yang telah diberikan. Jumlahnya sekitar 40 juta rupiah. Jadi tadi rencananya kami ingin memberikan motor untuk istri kami. Namun ini masih bingung, kawan-kawan atau -kawan, bapak ibu, sahabat kami, motornya motor apa? Untuk referensi, kayaknya tertarik kepada Honda Stylo 160 dan Yamaha Grand Pilano yang sama-sama keluaran terbaru di tahun ini. Sebelum kami bahas motornya, tidak kritik dan tidak itis rasanya jika kami tidak mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada kalian sahabat, kawan-kawan atau Bapak Ibu, para pendukung ataupun netizen yang telah menonton channel YouTube kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat, teman-teman, atau bapak ibu, serta sekalian netizen yang sudah menonton YouTube kami dan mendukung channel kami sampai saat ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya seandainya jika dalam konten atau video yang kami tampilkan terdapat kekurangan atau kesalahan ataupun videonya tidak mengandung manfaat sama sekali bagi kawan-kawan atau bapak ibu mohon maafkan kami begitu juga jika ada pertanyaan dan kawan-kawan atau sahabat atau bapak ibu dalam kolom komentar youtube kami ataupun melalui chat WA kami atau panggilan secara langsung ke handphone kami tidak bisa kami respon tidak kami jawab kami sekali lagi mohon maaf, itulah kelemahan dan kekurangan kami terbatas sebagai manusia biasa. Terlepas pada itu, kawan-kawan dan -kawan bapak-ibu, pandai intinya kami bersyukur atas semua ini. Dan jangan lupa tentunya selalu dukung channel Youtube kami, dimanapun kalian berada yang mengetahui channel Youtube kami ini. Jangan pernah bosan, selalu tonton dan dukung channel youtube kami. Semoga kedepannya kami bisa memberikan konten atau video yang lebih bermanfaat lagi. Dan semoga kedepannya kami bisa berbagi rezeki kepada kawan-kawan, sahabat kami atas penghasilan youtube kami selama ini. Kita kembali tadi masalah motor. Ini motornya tadi pilihannya masih bingung antara Honda Stylo dan Yamaha dengan Pilano. Ini coba kami bukakan dari web resmi langsung. AHM. Astra Honda Motor. Ini stylo. Untuk tampilannya cukup elegan dan cukup menarik. Harganya di sini stylo sekitar 30 juta ke atas untuk OTR Jakarta yang versi tertinggi atau versi ABS-nya Silo ini kawan-kawan atau bapak ibu mesinnya sangat cc untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini sedangkan Yamaha Grand Pilano coba kita lihat ini warnanya sangat memukau terutama untuk kaum ibu-ibu atau kaum hawa cukup bagus warnanya cukup mengkilat atau mengkilau warnanya tampilannya sangat Mantap, sangat hebat ini Yamaha. Namun di sini untuk Yamaha, cuma 125 cc dan tidak ada versi ABS untuk fungsi remnya. Di sini untuk versi yang tingginya ada versi lock connected. Dan juga yang terbawah ada versi new. Untuk masalah motor, kami kurang begitu paham, Bapak-Ibu kawan-kawan. Jadi kami minta rekomendasi apa nih yang cocok Honda Stylo ataupun Yamaha Grand Prano baik dari segi kekuatan ataupun kenyamanan dan juga keselamatan begitu juga dengan sisi konsumsi BBM-nya yang mana lebih irit kayaknya antara Yamaha dan Honda. Itulah kiranya kawan-kawan atau bapak ibu yang bisa kami sampaikan pada video kami kali ini. Mohon maaf jika video ini juga kurang bermanfaat. Intinya kami cuma membuat suatu konten. Semoga banyak yang nonton. Dan juga semoga konten ini sedikit juga memberikan referensi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin membeli motor di tahun ini. Karena harganya ini cukup standar bagi kawan-kawan yang punya uang tentunya. Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami kurang begitu jelas. Ada yang salah, jangan dalam perkataan kami. Akhirnya kami sudah ini ucapan. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.